atas pengumuman-pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. 1. Mulai hari ini tanggal 19 Agustus tahun 1945 jam 13 pemerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah RI akan diambil tindakan yang keras. 3. Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. 4. Hanya bendera Indonesia merah putih boleh berkibar. 5. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. 6. Selanjutnya semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa.